Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Bayu Putra Motor. Untuk kali ini ada video penggantian upper tank ataupun tutup radiator bagian atas punya Avanza ataupun Xenia dan juga Grand Max sama saja. Ini pecah ya bro ya, jadi kita mau ganti yang baru. Kita persiapkan lem silikon ya, usahakan cari yang warnanya hitam agar sama seperti aslinya ya. Dan untuk cara pemasangannya ataupun pengelemannya kita ikutin terus videonya sampai selesai ya bro ya, biar nanti kita semua bisa tahu dan bisa kita praktekkan sama-sama. Plastik yang besar ya, tinggal banter mesti muncul ini di kapal ini. Mana gue nang Bandung lah, Darius. Cepet nang Bandung dah. Thank you.
kita cek, barangkali ada yang bocor nih. Bagus. Ya, rapat ya. Selangnya sekalian yuk. Iya bro. Oke bro, setelah radiator terpasang, mesin kita hidupkan. Lalu kita pastikan pan radiatornya berputar ya. Nunggu mesin nyampe suhu di sekitar 96 derajat. Kalau pan radiatornya berputar, berarti untuk termostatnya bekerja. Ini kita nunggu pan radiatornya sampai berputar dulu ya. Ini keadaan mesin hidup ya bro ya. Ini untuk memastikan bahwa mesin itu aman. Kalau habis bongkar radiator dan terus kita isi airnya lalu hidupkan mesin, pastikan pan radiatornya menyala ataupun berputar dengan suhu mesin di kisaran 96 derajat ataupun sampai 98 derajat ya. Nah ini kita sambil menunggu suhu mesinnya tercapai, nanti pan radiatornya akan berputar ya. Oke bro, pan radiatornya sudah bekerja ya, sudah berputar, berarti ini udah normal kembali. Untuk mesinnya tidak terjadi overheat ya, karena tadi sempat upper tank pecah dan sudah kita ganti tadi, caranya sudah kami videokan di awal video. Nah ini sudah berhenti sendiri, pan radiatornya otomatisnya bekerja, termostat juga bekerja. Berarti mesin sudah 100% normal kembali. Oke bro, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus video kami dengan cara like, share, dan juga subscribe agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.